saya dikarenakan masih terdapat celah-celah keamanan yang bisa disusupi oleh para peretas, sehingga peretas masih mudah melakukan web defacement, melakukan pencurian-pencurian data, akhirnya data-data tersebut dijual. Belum optimalnya lah peningkatan pengoptimalan cyber security protection yang harus dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi infrastruktur maupun dari sisi SDM. Kan sistem tersebut bisa diretas bukan hanya karena dia sebuah hardware, sebuah software, tetapi karena dia dijalankan, dimonitor, dan dioperasikan oleh manusia. Nah, faktor manusia ini kadang luput, Mbak. Kadang luput. Sistem ataupun baik itu software maupun hardware tetap harus dikontrol, dimanage, dan diawasi oleh SDM itu sendiri. Satu adalah yang perlu dilakukan, kan mengacak kepada kasus-kasus ini, silakan melakukan mendapatkan pelajaran, lesson learned terhadap kasus-kasus yang terjadi. Apakah situs-situs mereka atau sistem IT mereka itu mudah rentan terhadap teknik atau modus yang dilakukan pelaku dengan cara yang sama. Nah, itu satu yang simpel. Yang kedua, pastikan keamanan IT sistem mereka itu berlapis dan dimonitoring selama 24 jam oleh yang profesional, sehingga bila terjadi intrusion ataupun mulai terjadi penyusupan dari para pelaku peretas, mereka bisa segera melakukan mitigasi dan menyetop serangan tersebut sehingga pelaku tidak berhasil mendapatkan data secara penuh. Jadi mengacau dari situ harus dilakukan pemonitoringan yang sangat-sangat optimal, ketat, dan dilakukan mitigasi setiap insiden sekecil apapun agar dapat meminimalisasi resiko-risiko yang terjadi ke depannya.